Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang. Selamat datang lagi kita ke rancangan Anjang Channel. Untuk video kali ni, kita nak main masak-masak bersama dengan anak-anak Bulus. Oh bukan, bukan anak-anak Bulus, anak-anak saya. Okey, nak tahu apa yang kita nak masak hari ni? Jom kita ke dapur. Jom. Hi, assalamualaikum. Anjang Channel. Hi, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Anjang Channel. Okay, hari ni kita nak masak apa? Korea puff. Bukan korea puff. Cream puff. Ya, betul. Okay. Bahan-bahannya sangat-sangat mudah. Kita ada tepung. Atau kita ada telur. Lagi kita ada apa tu? Margarine. Margarine. Dan juga air. Okey, sesudah itu kita perlukan kuali. Okey, jom kita start masak. Sebelum tu, kita letak bawang dulu. Okey. Sebab kita nak masukkan air. Mana? Ah, semua, tak semua. Masukkan air dulu kat dalam. Lepas tu kita masukkan margarine. Mana kacang? Kacang kan? Oh, mak. Lepas tu kita letak di atas ini. Okay. Kita panaskan. Kita nampak dia dah mendidih macam tu kan? Kita slowkan sedikit api. Masukkan tepung. Okey, cepat masukkan tepung. Tepung. Okey, slow-slow, pelan-pelan, hati-hati. Panas tu, panas tu dekat dengan tangan awak. Banyak ke? Okey, semua. Okay. Ini kena kacau cepat-cepat sampai dia menjadi seketul doh yang tidak melekat. Yang tak melekat pada kuali. Okay, dia dah jadi dom macam ni, lembut macam ni. Okay, kita boleh tutup api. Dah kita penuhkan. Itu kita kacau. Okay, bila dah siap kita punya dom ni. Bila dah siap kita punya dom ni, kita masukkan telur satu persatu kat dalam. Okay, jaga panas. Okay, masukkan telur satu persatu. Okay, dan kacau. Okay. Susah juga eh. Ya, kalau korang nampak macam dia tak sebati kan. Tak apa, jangan risau. Nanti lama-lama dia akan sebati. Bau jadi cair. Bau dia jadi cair. Adunan yang lembik. Untuk kita paip nanti. Kacau. Lepas tu kita boleh lapatkan dia. Aku dah siap. Lepas tu kita buat apa? Letak kat oven. Kita paip dulu. Paip dulu, lepas tu letak kat oven. Okey, dah masuk dalam macam ni. Bolehlah kita picit dia. Okey, kita akan picit macam ni. Okey. Macam ni sikit. Okey, dah siap. Okey. Ada lebih lagi ni. Mama rasa kan mama nak buat cream puff kekasi. Wah. Nak. Okey, cuba. Okey, masukkan semua ni.
buat 2 biji krim puff gergasi. Cuma ini yang buat? Di sini. Jangan pusing, pusing, pusing. Susunya mau buat? Satu lagi. 2 biji. Kita akan buat tapak dulu. Kemudian kita akan kelilingkan dia. Kita akan tengok besar mana nanti jadi. Kalau kecil, pimpilah kita. Dah ke 2 je? Haa, 2 je. Dah jadi 2 krim puff gergasi kita. Jom kita bakar dan tengok apa hasilnya. Jom! Haa, macam mana? Seronok tak? Mesti kita tak sabar kan nak tengok macam mana jadi tak kita punya cream puff tu. Lepas tu kita tunggu punya tunggu punya tunggu kita punya cream puff kita masak. Tiba-tiba rumah tu senyap. Senyap-senyap tu kita pergi ke depan lah. Tidur rupanya. Tak apalah. Bila dah tidur ni senang sikit kan? Tak adalah banyak kerenah sangat. Jadi, kita ke dapur dan kita buat inti dia pula. Inti cream puff. Jom. Inti cream puff tu nama dia inti custard. Jom kita buat inti custard. Selepas kita sejukkan kita punya inti custard kita tu, tiba-tiba bunyi tik 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 dekat oven. Tandanya kita punya cream puff kita dah masak. Lepas tu, kita pun angkatlah dia. Okey. Yang ni dah masak. Kita tengok pula satu lagi yang besar macam mana. Wow. Menjadi guys, menjadi akhirnya. Rasa nak menangis, rasa macam nak backflip pun ada, tahu tak? Walaupun tak boleh nak backflip, memang tak boleh. Tapi guys, jadikan cerita seronok punya seronok punya seronok. Tengok kita punya cream puff kita tu kembang elok mekar kan. Korang tengok je lah. Tengok lah, pergi tengok, pergi tengok. Dah kenapa jadi macam ni pula? Tadi elok kembang. Mendap guys, mendap. Dia macam turun tau, dia macam turun. Rasanya dia, kalau dia mendap, dia tak masak kat dalam. Ni dia dah masak, tapi dia turun slow. Tapi masih lagi ada dia punya, apa ni, ruang kat dalam tu. Kalau tak ada ruang, dia bertempik macam itu, tu tanda dia tak masak. Tapi apa-apa pun, kita tengok final dia jadi macam mana. Jom. Baru nak paik budak ni bangun pula dah. Tergaru-garu. Oi, tidur kat situ pula dia. Thank you.
semua menjadi, guys. Akhirnya menjadi. Seronoknya, kan? Alamak. Takut. Jangan datang aku. Kau ni, asal aku nak buat video je kau datang? Asal aku nak buat video je kau datang ni? Kenapa?